Betul. Ada beberapa, boleh katakan kebanyakan mereka jugalah termasuk saya sendiri bertanya tentang bayaran haji tersebutlah. Kemudian kami diberitahu supaya tidak bertanya akan perkara ini dah buat pasal ini, fokus kepada aturan-aturan haji dahulu. Kemudian dapat tahu tiba-tiba tiada package yang ditawarkan, kesemuanya diberikan haji percuma untuk tahun ini. Allah Alhamdulillah, saya Allah, sangat Masya bersyukur Allah. dapat berita tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik inna wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam episod kedua di mana kita akan bincangkan ekspedisi haji Ustaz Hakim Anggulia. Kalau yang mana episod pertama tu kita telah bincangkan tentang bagaimana perasaannya apabila dia mengetahui dia antara beberapa orang saja Singaporean yang dapat pergi ke haji. Kali ini pula kita akan mendalami lebih lanjut lagi bagaimana perasaannya di dalam manasik haji sekali, dalam melakukan amalan-amalan haji. Okay, jadi Masya Allah, kita jemputlah pada hari ini Ustaz Hakim. Apa khabar Ustaz Hakim? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selamat khabar. Baik ya. Baik. Alhamdulillah. Okay, bila nampak wajah Ustaz Hakim ni memang kira berseri-seri lah orang yang dah telah buat haji baru ni, latest. Kita pun nak pancarannya juga lah. Okey, insya-Allah, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi Ustaz Hakim, kalau Ustaz Hakim boleh ingatkan tentang recording yang sebelum ini kan, episod yang sebelum ni kita adalah sentuh last kali Ustaz Hakim tengah kuarantin di rumah, dan alhamdulillah dah berjaya tamatkan kuarantinnya. Betul tak Ustaz Hakim? Alhamdulillah. Betul. Jadi lepas tu kan, Ustaz Hakim boleh ingat tak apa yang terjadi? Okey, semasa kuarantin tu, pihak Kementerian Kesihatan ada datang melakukan medical check-up kata saya, dan mungkin ada bagi vaksin untuk penyediaan saya untuk manasik haji lah, untuk ibadah haji. Kemudian saya telah dihubungi oleh pegawai Kementerian Haji dan Umrah tentang aturan saya atau cara saya ke Mekah lah. Dan kemudian mereka telah masukkan saya ke dalam grup WhatsApp khas untuk jemaah-jemaah haji lain, bersama dengan jemaah-jemaah haji lain seramai 20 orang, seramai 20 orang dalam satu grup yang dijaga oleh dua orang pegawai haji. Daripada 20 orang tu berapa ramai Singaporean? Daripada 20 orang dalam grup saya, ada seorang lagi Singaporean bersama dengan saya lah. Oh, okey. Yang lain bangsa apa? Bahkan yang terdiri dari pelbagai warga negara termasuk Saudi itu sendiri, dan warga negara daripada negara-negara yang lain lah. Yang semuanya berada di Saudi belakang. Okey. Masya-Allah. Okey, lepas tu dalam grup tu ada dua orang pegawai haji dan satu orang pegawai daripada pegawai kesihatan. Masya-Allah. Jadi di situ pun mereka memberikan khabar bahawasanya kalau kita contohnya bila zaman saya lah dulu, kita ada perkara ni kita namakan package tau. Haji ni pun ada package ni lah kan. Ada yang katanya 4,000 rial, ada yang 7,000 rial, ada yang 10,000 rial, dan dia akan menentukan mana awak tinggal sebenarnya kan, nanti bila lakukan haji tersebut. Kalau Ustaz Hakim pula nanti bila time tu kan dah dalam WhatsApp semua, mereka katakan perkara sebegini tak? Betul. Ada beberapa, boleh katakan kebanyakan mereka jugalah termasuk saya sendiri bertanya tentang bayaran haji tersebutlah. Kemudian kami diberitahu supaya tidak bertanya akan perkara ini dah buat pasal ini, fokus kepada aturan-aturan haji dahulu. Kemudian dapat tahu tiba-tiba tiada package yang ditawarkan, kesemuanya diberikan haji percuma untuk tahun ini. Alhamdulillah, Allah, saya sangat bersyukur Allah dapat berita tersebut. Dan saya ingin mengucapkan ribuan serta jutaan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesihatan serta beberapa agensi yang terlibat di dalam untuk menjayakan haji pada tahun 1441 Hijrah. Alhamdulillah. Yalah, Masya Allah, Alhamdulillah lah. Dan Ustaz Hakim ni sebut Alhamdulillah walaupun mungkin kita tak sedar, tapi sebenarnya dia pertama sekali dia panjatkan kesyukuran buat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuma dalam bahasa Arab mungkin kita tak perasan perkara ini. Dan kemudian ni kita mensyukuri manusia juga kerana mereka membantu kan untuk melaksanakan ibadah haji yang telah dilakukan oleh Ustaz Hakim ni. Masya Allah Ustaz Hakim, memang saya pun turut serta bergembira lah
Dulu bila zaman saya pun ada package-package ni, tapi pada akhirnya pun ada juga yang sponsorkan. Jadi memang orang nak pahala sedekah ni, eh? Betul tak Ustaz Hakim? Betul, alhamdulillah orang ini mencari pahala sedekah untuk Masya Allah. para-para jemaah haji untuk tahun ini. Alhamdulillah, saya Masya sangat Allah. bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, dengan Alhamdulillah. harapan pun bila kita sponsor, kita dapat pahala orang lakukan haji tu kan. Jadi memang tinggilah, tinggilah Insya Allah. Ustaz Hakim, saya nak tanya, bila dah semua dah confirm kan, dengarnya ada gift pack tak? Ada bag yang bag khusus lah, bag hadiah yang diberikan pada ustaz. Betul tak ni? Betul, saya dalam masa kuarantin tu, dalam masa beberapa hari sebelum berangkat ke Mekah, kami menerima sebuah bagasi lah, sebuah luggage yang dan disertakan serta dalam luggage tersebut barang-barang keperluan haji lah, seperti buku guide untuk haji, alat-alat kelengkapan toiletries, ubat gigi, ubat gigi serta barang-barang keperluan lain lah, seperti apa, kain ihram, payung haji dan sebagainya lah. Masya-Allah. Semua dia mereka sediakan. Mereka post minta alamat rumah, mereka akan post ke setiap alamat rumah para jemaah haji. Tak kira di mana Masya-Allah. sahaja dia dalam Saudi, mereka Wih. akan hantarkan. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kira seolah-olah semua tu telah disediakan hanya untuk ustaz lakukan yang terbaik saja dalam manasik haji tersebut ya, masya-Allah. Alhamdulillah. Betul. Jadi di sini ustaz kan kita nak mulakan lah sedikit. Kita nak tahu lah, saya yakin juga penonton nak mengetahui bagaimana ustaz Hakim mulakan perjalanan haji itu daripada awal manasiknya, daripada kat miqat contohnya, orang catukan niat, pakai ihram dan sebagainya, hinggalah ustaz dapat bertemu dengan Masjidil Haram, dan kemudian dengan mulalah dengan rukun-rukun haji yang lain. Jadi ustaz Hakim, kalau nak mulakan dengan penjelasan tu, kita memang nak dengar sangat butirannya ustaz. Insya-Allah saya akan jelaskan. Pada 4 hari sebelum hari ke-8, iaitu hari Tarwiyah, maknanya hari ke-4 dah, ke-4 Zulhijjah, kami diarahkan oleh Kementerian Haji untuk bertolak ke Mekah dan menetap di sebuah hotel yang bernama Four Points Hotel lah, untuk apa, untuk kuarantin di sanalah selama 4 hari. Kemudian setelah selesai 4 hari, mereka semasa kuarantin dalam masa 4 hari itu, kami akan dites dengan swab test lah, untuk cek sama ada positif atau negatif. Ini kira yang kali kedua lah. Sebelum ini home quarantine, orang mereka cek positif atau negatif, dan kemudian kali kedua mereka melakukan swab test yang sama di hotel pula di Mekah. Kemudian pada hari ke-8, setelah hari ke-8, kami pada sekitar waktu subuh, kami setelah solat di hotel, kemudian selepas subuh kami ramai-ramai berjemaah menaiki bas untuk bertolak ke Taif, iaitu Kono Manazil, mana di tempat tersebut kami ingin menjatuhkan niat haji lah, sejauh lebih kurang 50 hingga 60 kilometer daripada Mekah lah. Jadi mikotnya ialah Kono Manazil eh. Saya betul. Biasanya kita kita kat sini. Singapura kita ambil ni kan Zulhulaifah kan, kalau tak silap saya, betul tak? Zulhulaifah daripada Madinah. Yang ada yang daripada Madinah apa, melalui Zulhaifa untuk jatuhkan mikot. Kalau kami yang baru-baru ni, semua jemaah haji yang berada di hotel, kami diberikan guideline daripada Kementerian Haji untuk menaiki bas, dan bas akan melalui kawasan Kono Manazil untuk para jemaah haji semuanya untuk jatuhkan niat di sanalah. Bas secara konvoi lah, dalam 50 bas. Dalam 50 bas, dalam satu bas terdiri daripada 20 orang lah. Dapat 20 orang pada sebuah konvoi bas. Sepanjang perjalanan tu, boleh katakan ada polis-polis yang menjagalah pada setiap 500 hingga 1 kilometer. Boleh katakan ada polis. Dengar-dengar berita bahawa dalam 10,000 pegawai polis terlibat dalam dalam apa, untuk menjayakan program haji ni, sepanjang haji ni. Sepanjang jalan tu setiap ada roadblock, kereta semua akan dihentikan untuk beri laluan kepada jemaah haji yang menaiki bas lah. Daripada awal pagi, daripada Mekah ke Taif, ke Kono Manazil untuk jatuhkan niat. Kemudian dari Taif, kami telah menjatuhkan niat di sana. Selesai ada apa, bas setakat pusing di masjid lah, yang tidak berhenti. Lalu sahaja pegawai haji mengingatkan para jemaah sekalian untuk menjatuhkan niat ihram haji. Ihram semua dah pakai lah, ihram dah pakai di hotel lah.
ihram semua dah pakai di hotel. Masa subuh lagi diorang dah siap, dah diarahkan untuk pakai ihram berterus ihram terus di hotel. Mana berpakaian ihram terus di hotel. Kemudian dia boleh naik bas tu. Bila sampai di Kono Manazin, kami diarahkan untuk berniat ihram di sana lah, mencatatkan niat ihram haji di sana. Dan Kemudian daripada kemudian sana, daripada kemudian tu kira naik bas lah all the way pergi Mekah, tak tak berhenti-henti lagi lah. Tidak berhenti-henti lah, memang all the way dalam bas. Masa kat Kono Manazil tu, dia pusing kat masjid tu. Dia apa, slow-slow lah. So, orang boleh sempat jatuhkan niat semua kan. So, selepas tu orang jatuhkan niat, Syekh dah pasti, apa, pegawai haji dah pastikan semua orang jatuhkan niat, confirm semua jatuh niat, okey bas jalan lah, akan bergerak InsyaAllah. terus ke Mekah, ke Masjidil Haram. Jadi bila Untuk sampai kat kami, Masjidil Haram tu kan, macam mana? Dia 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 ada penetapan yang lain ke atau menghadapnya setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik. Niat yang suci, amal mulia.